Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Sabton Jowo yang punya channel di Sotane Lewong Tatro. Oke sahabat-sahabat semua, untuk kali ini Bang Samsung mencoba refresh, yaitu di Pantai Ngebum, di Ngebum Beach. Oke, langsung saja kita ikuti bagaimana keseruan warga masyarakat yang berlibur di Pantai Ngebum ini. Nah, pembuang waktu langsung kita lihat cekidot. Di seperti ini keadaannya sahabat-sahabat semuanya. Pantai di sini itu sebenarnya sangat indah sekali dan juga cukup murah lah untuk HTM, harga tanda masuknya. Juga sebagai wisata alternatif yang murah juga banyak diminati oleh warga masyarakat khususnya di wilayah Kendal, Semarang dan sekitarnya. Karena untuk melepas kepenatan, yaitu seperti di cuti bersama hari lebaran ini, Bang Samson mencoba untuk memberikan suguhan kepada pemirsa ataupun sahabat-sahabat Bang Samson mengenai Pantai Ngebum ini. Coba kita lihat semuanya, kadang seperti ini ya, seperti biasa lah, cuma sebenarnya bagus, cuma sedikit apa ya, sampah itu juga masih banyak yang berserakan. Dan ini jadi perhatian untuk warga masyarakat, juga pemerintah setempat untuk bisa mengatasi masalah sampah di tempat wisata ini. Ini banyak sekali di sini kapal-kapal yang kita zoom ini. Di sana juga ada tongkang, memberi kesan pemandangan yang sangat bagus. Coba kita untuk bisa mengesut dan jalan-jalan di sini, dan kita lihat daripada keseruan warga masyarakat yang berlibur untuk refresh mungkin selama apa ya, 1 tahun baru ini ada. Setelah pagebluk itu hampir 2 tahun, baru kali ini kita beri sedikit kelonggaran untuk bisa bertemu dengan sanak saudara, family, sekaligus berrefresh di Pantai Ngebum, Kabupaten Kendal, tepatnya di Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Oke, kita telusuri dan kita lihat keseruan warga masyarakat yang sedang bermain di wilayah pantai sini. Oke, check it out. Yeah.
saya rasa sampai di sini dulu sahabat-sahabat semuanya untuk bagian yang kedua ini. Masih kita sambung untuk bagian yang ketiga nanti. Dan saya rasa dan cukup, mudah-mudahan bisa menghibur kurang lebihnya. Kami sampaikan minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.